Tenar di TikTok nih. Sinjang saudara-saudara. Kok boleh tahu siapa nama Elmansipasi ya? Aku Elman tapi nama TikTok aku Elmansipasi. Pakai bahasa gaul dong suasananya pas sampai sini. Sekarang Akika lagunya di Rumkat ya. Rumkatnya agak gedong ya, yeah. Wak ya. Bukan Rumkat ini tapi butik. Oh, indah butik. Butik apa butik? Butik-butik aja ya, kali. Butik, ya. Butiknya Kak Ijun, Akika Mawar ngobras-ngobras barongsai sama Deso, Wak. Bawa barongsai. Oh gitu. Ember. Ayo kita masuk yuk. Udah ditungguin. Oh, Udin. Udin. Ya, cocok banget buat aku ini. Pengen ya. Jiwa meronta-ronta ya. Baru mulai. Baru mulai. Emang gitu sih di sini. Kita langsung belok kanan ya. Wahyu. Hah, kok kaget sih? Ada teman tembikar kaki. Tembikar ya. Hei, tolong kaget gue, tolong kaget gue. Hai Ika. Apa sih kabar? Panggilan kita ketinggalan. Ya ampun, kiriman ngondek. Ya Allah, begini pastinya bentuknya. Lo kemana sih? Bukan dari rumah lo dekat ke sini, gila deh. Iya, tapi abang gue apa? Kesel kebiasaan deh, kalau naik Gojek pasti abangnya diminta nomor telepon. Lo sehat nggak? Sehat, Eko. Gak sehat, Ethan. Sehat, Eko. Udah apa namanya? Ya dimasukin. Jadi Gemasters, aku tuh gak tahu kenapa. Aku tuh pernah kemarin tuh kayak di satu momen, tau aku ngelihat kok ada orang ini lucu banget gitu kan. Kayak maksudnya aku inget kayak zaman-zaman meledak-meledak waktu aku masih belia gitu. Masih belum ngetek ya, Wak. Enggak, maksudnya lucu kalau begini nih ada pada rambutnya panjang itu. Maksudnya gimana sih? Enggak, ini beneran. Posisi mana? Rambut lo sepantat atau gimana? Gendang, gitu-gitu. Ya ampun. Ya ampun. Pegang lagi. Ya ampun. Jadi seru banget. Aku tuh nggak tahu kenapa ya. Aku tuh paling suka banget kayak nanggepin orang-orang ajaib seperti dia. Ajaib nih ya? Iya. Ajaib ya. Nama lu siapa deh? Nama Akika. Elman. Elman. Oh, Elman. Itu nama siang. Nama siang. Kalau malam? Kiki. Penjara dong. Justru ya, aku tuh aku karena kalau misalnya kan kita pasti kalau udah kerja seharian kan kadang suka kepo kan ngeliat explore bla 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 gitu. Jadi aku tuh kayak pertama kali ngeliat itu dia explore gitu kan. Jadi tuh kayak lucu aja gitu, aku seneng gitu kan. Lu kok udah penyanyi ya, Mak? Aku penyanyi. Tapi nggak lekas. Hah? Pernah ikut idol juga kan? Enggak, dari kan aku dulu di Belanda kan. Terus aku ikut The Boys of Holland. Oh gitu? Lu di Belanda? Enggak lah, awalnya dulu ada di Belanda, ngapain? Emang lu kuliah di sana? Iya, abis itu kerja. Abis itu gue gak suka kantoran gitu. Ya udah, jadinya gue mau jadi ibu Bayangkari. Oh benar. Kan cita-cita dari kecil sebenarnya ibu rumah tangga ya. Dulu di Belanda berapa lama? 9,5 tahun. Oh lama dong. Oh, jadi makanya sekarang bisa bahasa gaul itu karena efek-efek dari bahasian dari Belanda? Enggak, jadi dong dari dulu tuh kayak aku udah ini aja, udah jadi di keluarga aku ada yang di entertainment juga. Tantenya Paramita mau ngopi. Nah terus udah kayak gitu, dia tuh dulu waktu aku masih kecil kayak ada lo, ada bahasa gaul, nanti ada kamusnya, lu beli gitu. Oh, dia suka kayak, padahal sebenarnya kan lu jago bahasa gaul kan bukan karena lu beli kamus kan. Ya karena maksudnya kayak ketumpahan bukan kayak ketumpahan air dari nirwana gitu kan.
benar gak sih, Man? Hah? Ada unsur itu juga, abis itu belajar kan. Masa? Aduh! Belajar, Yuni! Yuni! Sindang! Katanya dia bisa bahasa gaul karena belajar, lo percaya gak kira-kira? Enggak, gue beli kamusnya, kan ada kamusnya. Kamus mana sih? Kamus sutra bahasa gaul. Itu kamus Yuhi. Bukan bahasa gaul. Yuhi. Gilingan ya, bener gak? Ibu jadi liar lo, karena maksudnya lo datang suasana langsung jadi fresh. Iya kan? Terima kasih. Tapi lo kok bentar-bentar baru nongol sih? Kemarin-kemarin kemana aja? Enggak, jadi kemarin-kemarin tuh, jadi aku tuh pengen langsung kayak pas dari Belanda kesini aku emang mau pursue musik karir aja gitu. Yeah. Jadinya kayak ya udah di musik aja. Yeah. Nah pas di TikTok itu yang pakai bahasa gaul itu juga aku kaget. Iya, karena awalnya ada videonya si Dewi Sahertian itu. Benar. Tes bahasa gaul you did. You, ya, you. Mawar artinya. Mawar artinya mau. Cicak. Ember. Kopi susu artinya. Kopi susu. Cicak. Nyiblarang artinya. Nyebrang. Cicak. Jajaran genjang artinya. Janjian. Cicak. Pinterest artinya. Pinter. Cicak deh. Ember. Itu kan murid terbaik Tante Debbie, ya kan? Jadi Tante Debbie sama aku itu hampir sama waktunya dengan bahasa gaul itu. Terus udah kayak gitu masuk ke tapi kan sebenarnya kan kalau bahasa Debbie Sahertian kan bahasa Cong Laule ya. Lama maksudnya. Lama, iya kan. Jadi itu aku hampir 90% hampir lah yang kayak, Laule. Kayak yang sebenarnya kalau lu tuh tahu bahasa gaul pas momennya yang mana? Kalau yang Sinapina, Didi Ina, itu mak, Maike ngomong makannya anak Oh, mak lo bahasanya begitu juga? Iya. Bapak lo segitu? Iya. Oh, gitu. Oh, lo sengajian di bencong anaknya. Oh, gitu. Jadi kalau zaman dulu nih guys, ya kan mungkin pas aku SMP kali ya. Jadi kayak Didi Ina, Sinapina, Kiki Dikina, Kinta Tawares. Nah, zaman dulu gitu. Didi Ina, Kinelina. Iya, itu siapa? Gue nggak tahu gitu, iya, ya kan? Itu artinya itu ya? Iya, itu zaman lebih lama lagi, Jung. Kalau itu 90-an ya mungkin ya. 90-an. 2000-an tuh gue ini ono, kucrut. Itu nggak tahu. Kurang jauh ya? Kurang. Aduh, ya Eke Y itu udah pasti ya. Eke Y itu kayak memang itu kayaknya udah lama kan udah salon itu udah lama banget. Gue mau nanya deh, Mak. Yeah. Kalau misalnya orang main handphone ya, terus yang klingkingnya ini kayak terbang sendiri itu kenapa sih, Mak? Itu buat sinyal antena. Kita tahu nih. Ya Allah, kenapa? Iya. Bentar, ada yang nanya nih dari kolomnya Kak Igun. Oke. Emang bahasa gaul itu munculnya dari salon apa dari artis sih sebenarnya? Bahasa gaul itu dari salon apa dari artis? Kalau kata Tante Debbie Sahertian itu berawal dari salon di Medan kalau nggak salah. Terus udah gitu, Tante Dado yang bawa ke Jakarta. Dan Tante Dado kan teman baik tuh sama Tante Debbie. Nah, ini Tante Debbie yang buat, yang ngumpulin bahasa-bahasanya jadiin kamus gitu. Kalau super duper mega bintang asli ini udah belajar dari mana? Udah bawaan? Enggak, kalau gue tuh justru kalau sekarang bahasanya bukan bahasa gaul gitu. Gue gini, lagi aku sekawara. Sekarang bahasa gitu lagi aku namanya wara language. Wara language. Iya, lagi aku sekawara. Lagi aku sekawara. Ah, Sindora wara. Dek sini wara gitu. Wara, udah ada wara. Itu wara. Itu namanya wara language. Karena dulu ada asisten gue namanya Adisha wara. Okay, jadi namanya wara. Iya, itu kita bahasanya wara. Berarti banyak yang beradaptasi ya bahasa-bahasa gaul ini ya. Berevolusi sebenarnya. Berevolusi ya. Dari kayak mamanya dulu tuh takut di bahasa kamu. Coba kalau takut, lo takutnya apa? Takut tuh dulu takara. Takara, tekong. Terus jadi tekote. Tekote. Sekarang bisa takardu. Aduh, aku takardu. Bisa. Takore, haji takore. Ada juga. Yang tuh belum letaknya di mana, Wara? Iya kan? Nek, ini ada beberapa pertanyaan dari Poneti ya. Oke. Anak kan gue udah ceki-ceki kemarin kan. Oke. Ini mohon maaf, maksud gue gini. Ini pertanyaan kalau nyinggung, lu jangan bete. Enggak. Karena maksudnya gue, ya, oke ya. Serius, lu jangan bete. Iya. Ini, aduh gue berat banget mau nanya nih. Apa sih? Gue takut okay. Deh. Jadi tekor. Sejak kapan sih lo mulai ngondeknya? Sejak gue lahir.
gitu. Iya kayak gitu. Ya kak, enggak maksudnya gini ya. Ini mohon maaf ya, maksudnya gini. Kok lu bisa gini sih maksudnya? Gimana sih? Maksudnya kalau gue kan cowok gitu ya. Peka dong, kalau begini peka. Peka. Banget. Nah, aku pengen belajar gimana. Iya, maksudnya. Iya, maksudnya gue tuh ngeliat tuh kayak gini. Gimana kayak geli ya gitu kayak ah maksudnya lo tuh sorry ya tadi gue udah minta maaf ya lo tuh gini tuh kenapa nih jadi waktu itu aku emang diharas sih sama om aku nggak canda om enggak om yang mana nggak ada nggak jadi waktu dari kecil emang udah gayanya tuh yang udah kayak banci tampil gitu loh kayak ya emang udah seneng ya emang udah seneng kayak mamanya ada acara keluarga besar terus disuruh naik atas meja joget-joget ngapain gitu sampai sekarang pun kalau aura bintang tuh emang udah ada nah terus mamanya kayak ada acara keluarga lagi pergi ke Bali pakai bus tuh atau apa yang bawa yang naik ala-ala menunjuk jalan terus gitu. Gitu ala-ala orang Rusia ala orang Inggris orang Thailand Oh, camai deng mangdai. Bisa ngobrol nih kalau kayak gini. Berarti harus bisa bahasa Cimai gue rasa tomnya. Cang mang leung dai. Aci nang mang leui. Lah, ho cang mang lai. Mai pen rai nak nak chai ma dai lakon kha la chala kha tom yam na la ha ha. Gua kata juga anjingnya kayak begini-begini manjung gak akan tertelan oleh waktu ya lo lihat nih ya kalau bakso aci aja ada expirednya yang begini-gini nggak ada expirednya anjung segala musim dia ada. Kalau menurut lo sebutin artis-artis zaman sekarang yang ngondek Ivan Gunawan. Oh, bisa siapa ya siapa you bilang ngondek ngondek itu kan harus iya. Enggak ada masalah. Nah, coba deh dijelasin nih ngondek versi. Ngondek versi kalian tuh sebenarnya apa sih? Kalau gue sih mungkin bukan ngondek karena gue tuh centil. Iya, flamboyan. Manjalita. Jeng. Kalau versi Elman? Kalau gue ya gue apa ya? Enggak ngondek ini kan orang bilang negatif sebenarnya mah. Enggak sih, enggak. Soalnya dia juga yang kayak ngondek dia juga bisa menghibur kan itu yang kita cari. Iya. Gitu. Kecuali mungkin kalau ada juga orang yang ngondek kaku ya. Kayak agak-agak kepekses gitu. Kan sekarang banyak juga sebenarnya ngondek-ngondek buat cari makan doang juga ada ya. Gimana? Ada ngondek-ngondek buat cari makan doang gitu. Jadi kayak di ngondek-ngondekin. Ada. Ada juga yang ngondek banget tapi pura-pura jadi leker. Siapa sih Elman? Aduh.